mantap, 92. Teman-teman yang BKW di daerah, ada BKW di besar, kemudian ada BKP. Kami yang kontrak ini apa, Pak? Tadi di BKW, Bapak dong kasih jelas kapan mau kami cerita ya. Tapi kita kami mau bukan sekarang. Insya Allah dalam satu malam kita ambil lagi.
Jadi itu informasinya ya. Yang kedua, yang bagian SK, yang bagian hitung-hitungan, tolong siapkan sudah. Kalau selesai di pusat ini mau bayar sampai Agustus, uang itu sudah di sini, bukan di pusat lagi. Tinggal kita kalian bayar langsung dari sini. Tidak pakai di pusat lagi. Jadi kalau sudah siap datanya, siapa menerima berapa, sampai 7 bulan, 8 bulan sampai Agustus ini, sudah langsung diproses 8 bulan. 9 bulan baru pusat dari yang dengan 2020. Begitu. Manajemen yang bagian hitung-hitungan siapa terima berapa sudah selesai juga sampai 6 bulan begitu kan, sudah langsung berproses karena di dalam rencana anggaran kas nanti saya tahu waktu itu setelah revolusi nanti rencana anggaran kas saya tidak pecahkan per bulan lagi, saya tahu semua di bulan Agustus 12 bulan itu, jadi kita bisa pakai dia langsung. Nah cuma ini masalahnya waktu, masih kita saya akan sampaikan ini teman-teman, saya akan sampaikan di forum kan, karena sebentar itu ada Inspektorat, ada keuangan, ada bangkeda, mesti pasirnya terlalu mati kalau nanti sudah selesai sampai terkait dengan masalah ini. Terus sekarang kita punya duit jadi susah untuk bayar biasanya. Kemarin honor itu saya cari duit 2 miliar untuk bayar teman-teman punya honor Januari sampai Maret. Jadi tahu saya teman-teman, ada yang makasihnya dari kita 10%, itu uang dari mana? Jadi ini juga, kalau kita mau bayar juga, kita mungkin punya uang juga itu bukan menunggu fokus, kita mau cari dari mana juga. Tapi saya akan sampaikan ini, nanti saya akan sampaikan di ini saja ya infonya. Hasil pertemuan sebentar apa yang saya temukan di sana, saya infokan di ini. Tiga satu kabupaten kalau tidak dibayar insentif nakes, itu dia punya ini. Salah. Jadi kita bilang kita bekerja supaya cepat ini insentif proses supaya TDP juga bisa diturunkan. Begitu teman-teman. Ya. Ini adalah semua OPD ya, jadi kan untuk penolakan apa penanganan COVID. Nah, kita baru berproses di bulan Juni. Juli, Agustus sekarang ini. Nah, ini sudah setahap akhir. Tinggal review saja, sebentar kita pembahasan di keuangan. Kalau selesai pembahasan di keuangan tentang review ini, nanti kita lihat langkah selanjutnya. Ini saya mau tahu, kita nggak bisa kasih kepastian. Pertama, karena rumah sakit ini bukan rumah sakit swasta. Kalau hari ini rumah sakit swasta, hari ini teman-teman demo, hari ini kita cari uang bayar. Tapi ini rumah sakit pemerintah, yang dia ngurus semua OPD yang ada dalam Kabupaten Papua. Rumah sakit oke sudah selesai tentang review, tetapi inspektorat refocusing dan review. Tetapi OPD lain kalau belum, ini sistem yang kerja susah juga. Makanya kita sedang mau tunggu. Begitu. Nah sebentar undang-undang kalau saya rapat saya akan sampaikan apa nih yang jelas. Teman-teman di sana juga baru nggak mungkin jelas, tidak akan dikasih begitu. Mereka juga tidak tidur satu malam sampai berapa hari di sana. Teman-teman di sana juga ada bangun dari tiongkok nggak pernah tidur. Begitu. Dalam aturan lain, DPJP itu adalah bagian timur dalam memberikan pelayanan dan dia bertindak sebagai leader dalam bagaimana situasi. Jadi kalau memang DPJP sudah ada, dia akan bertanggung jawab. Ini penting dan kita sudah sampaikan ini dengan Pak Mo, bahwa ada dua. Turun kita sepulang.